Jadi dia bilang kalau misalnya lagi dibakar ini, tandanya lagi proses menuju surga ya. Oke, jadi ini guys tempat pembakaran untuk mayat-mayat. Oke, ini lagi sekarang lagi dibakar cuy. Bodinya part ini itu khusus untuk yang kasta tinggi. This is high caste, lower caste, untouchable caste, many caste. Oke. Jadi sakit cuy. Oke, jadi ini guys tempat pembakaran untuk mayat-mayat. Tapi bedanya tempat ini itu khusus untuk yang kasta tinggi. So ini jadi untuk tempat kasta tinggi. Jadi di sini it is the Acer ya. Asis. Jadi ini untuk tempat apanya cuy? Asisnya itu kayak ini cuy, kayak apa kita bilang, debu-debunya setelah debu di sini dibakar. And it is for the high caste. Ya, jadi ini untuk this is high caste, lower caste, untouchable caste, many caste. Oke. Jadi dia bilang di sini ada untuk yang kasta tinggi, cuy. Ada yang middle caste di bawah lagi. Nanti yang paling bawah itu nanti homeless, orang-orang yang low caste, kasta rendah. Nah, di sini ada juga bekas-bekasnya ya. Bisa kita lihat. Jadi di sini ada juga anjing ya. Sini banyak orang yang jadi di sini how many body sir per day? 250 one day. Sorry sir? 250 one day. Oh jadi? Yeah. Berarti sekitar berapa Bang Andri? Sekitar 250-an lah. Iya, 200 sampai 250 orang ya yang meninggal dan akan dibakar di sini. Jadi ini dia tempat-tempatnya cuy. Oke sir. Body burning now. Oke, ini lagi sekarang lagi dibakar cuy. Bodinya. This the ashes. This is body now, right? Starting new body. But the next two? Sandalwood, sandal powder, resin powder, butter, ginger. Adalah proses kremasinya untuk kasta bawah. Nah, untuk yang di sini ini adalah kasta atas karena tempatnya memang di atas. Jadi diberatkan ada yang di tengah, ada yang di atas. This is very very high punya fotografi with permission. Oh, that's why. Oh. But me, Hell, Okay. Whatever you want, donation, you go. Okay. Take now. Okay, sir. Oh. Jadi pakai kayu yang di situ ya. Kemudian baru dibakar di sini. How many hours the? 3 hours. 3 hours. Jadi biasanya satu body itu sekitar 3 jam kawan-kawan. Continue 24 hour whole day whole night. Whole day whole night never stop. Oke, jadi setiap hari ya, mulai pagi, siang, sore, malam 24 hours 24 jam enggak pernah berhenti. Somebody die here, somebody burn here, people like direct to heaven. Oh, so process the burning process of going to heaven. Jadi dia bilang kalau Siva place, Muksa place. Jadi dia bilang kalau misalnya lagi dibakar ini, tandanya lagi proses menuju surga ya. Oke. Okay. So the workers sir, they got money or not sir? Yes, money. Money. Per day or per month? Some you give money. Oh, me I help for donation for poor people. Oh, I see. That's why the function of the donation. Very expensive burning here. Wonderful. One body. When you give donation, this money go to the hospital. When you take picture and you can give this money all worker people. Okay, so it's good. Actually, better because for the visitor give the money. Yeah? Donation is not. No, because worker people very hard work. Yes, actually. This work no anybody. It's charity. Very hard work. Volunteer. Yes. Jadi ini banyak. Jadi orang-orang yang bekerja ini itu rata-rata itu dapat duitnya itu dari itu cuy. Dari orang-orang turis yang memberikan donasi. Maka itu kita sebagai turis kita berikanlah donation ya kan, donasi kepada mereka biar mereka bisa bekerja. Hey sir. So this is sir can be full. When this is the night. No night. 11. Because now cleaning all thing.
and after starting to make fire. Now burning here also, but burning continue, never stop. Never stop. Yeah. So here, what time usually the most? Anytime. Usually mostly. Starting for 11:10. 11:10. Down there every time continue. Okay, sir. Jadi ini kawan-kawan, rata-rata tempat pembakarannya. Yang kayak tadi dibilang sama uncle ini, bahwasanya ini dia khusus untuk high cast. Jadi bisa kita lihat di sini bekas bakaran-bakarannya. Sedangkan yang di bawah itu untuk down kasta yang rendah. Nah, bisa kita lihat ini bekas bakaran-bakaran orang-orang ya yang ada di tempat ini. Nah, di sini kalau misalnya ada debu-debunya itu diambil di sini. Perbedaannya dengan di bawah yang kasta rendah, kasta menengah sama kasta atas. Kalau di kasta atas asisnya itu dia langsung terpisah, cuy. Jadi bisa diambil sini dibakar, di burning baru asisnya sini. Ya, jadi sini debunya bisa langsung diambil. Ini untuk kasta tinggi. Sedangkan yang di bawah itu kan untuk kasta rendah. Nah, kasta rendah itu nggak bisa dibedakan, sulit dibedakan mana debunya dengan mana kayunya. Jadi sulit, cuy. Okay, start now. Sir, what's your name, sir? Your name? Who? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, ten. Twelve. Twelve? Where is? Ten. Mayat, mayat. Tapi bedanya tempat ini itu khusus untuk yang kasta tinggi. Ini kasta atas. So ini jadi untuk tempat kasta tinggi. Jadi di sini it is the Acer ya. Asis. Jadi ini untuk tempat apanya, cuy? Asisnya itu kayak ini, cuy. Kayak apa kita bilang, debu-debunya setelah debu-debu di sini dibakar, and it is for the high cast. Ya, jadi ini untuk this is high cast, lower cast, and the table cast, many cast. Okay. Jadi dia bilang di sini ada untuk yang kasta tinggi, cuy. Ada yang middle cast di bawah lagi. Nanti yang paling bawah itu nanti homeless, orang-orang yang low cast, kata kasta rendah. Nah, untuk kremasi. $250. Berarti sekitar berapa, Bang Andri? Sekitar 250-an lah. Iya, 200 sampai 250 orang ya. Yang tinggal akan cuman untuk hari ini tidak ada body yang dibakar. Ini adalah tempatnya saja. But the next to sandal powder, raging powder, butter, ini adalah proses kremasinya untuk kasta bawah. Nah, untuk yang di sini ini adalah kasta atas karena tempatnya memang di atas. Jadi dibedakan, ada yang di tengah, ada yang di atas, this ada yang di bawah. Very very high fotografi di permis. 3 hours. Jadi kayunya, biasanya satu body itu sekitar 3 jam, kawan-kawan. Continue 24 hour whole day whole night. All day whole night. Ini kayunya. Okay, jadi setiap hari ya, mulai pagi, siang, sore, malam 24 hours 24 ini jam tidak pernah berhenti. Somebody die here, somebody burn here, people like direct. So proses the burning process of going to heaven. Jadi dia bilang kok. Siapa please, Muksa please. Jadi dia bilang.